Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023, materi tentang suku banyak. Oke, ini dia soalnya. Diketahui X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 2 sama dengan 0 dengan x1 lebih kecil dari x2 lebih kecil dari x3. Nilai dari min 6x2 min 5x1 per 3x3 adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui persamaan suku banyak 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 2 sama dengan 0. Kita lihat konstantanya adalah min 2. Maka faktor dari konstanta tersebut adalah plus minus 1 plus minus 2. Kita akan mencari akar-akar persamaan suku banyak tersebut menggunakan metode Horner. Kita coba untuk X sama dengan 1. Nilai koefisien X pangkat 3 sama dengan 3. X pangkat 2 sama dengan 2, X sama dengan min 3, konstanta sama dengan min 2. 3 plus 0 sama dengan 3, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, 1 kali 5 sama dengan 5, min 3 plus 5 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2, min 2 plus 2 sama dengan 0. Memiliki sisa sama dengan 0. Maka diperoleh hasil baginya adalah 3x pangkat 2 plus 5x plus 2. Difaktorkan menjadi 3x plus 2 kali x plus 1. Maka diperoleh X sama dengan min 2 per 3, X sama dengan min 1. Syaratnya adalah X1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari X3. Maka kita akan mengurutkan nilai X dari yang terkecil, yaitu min 1 lebih kecil dari min 2 per 3 lebih kecil dari 1. Dari terkecil ke terbesar. Maka diperoleh nilai X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 2 per 3, dan X3 sama dengan 1. Dari soal di atas ditanyakan nilai dari min 6X2 min 5x1 per 3x3 sama dengan min 6 kali min 2 per 3 min 5 kali min 1 per 3 kali 1 sama dengan 4 plus 5 per 3 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah C, 3. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023 materi tentang suku banyak untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!